أشهد أشهد أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبده عبده ورسوله 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 ورسوله. بارك الله فيكم. ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تكبير. Sahabat Muslim, seperti yang dijanjikan di awal acara, kita akan membahas cara mu'alaf masuk Islam dengan hidayah yang tak biasa dan cenderung unik. Kisah unik menjadi mu'alaf yang pertama ialah dikarenakan bayi yang tertukar. Wah, kok bisa ya? Kisah ini terjadi pada dokter bersalin di Amerika Serikat. Saat itu, sang perawat lupa menandai dua bayi yang lahir bersamaan. Akibatnya, bayi lelaki dan perempuan itu tidak diketahui yang mana ibu mereka sebenarnya. Akhirnya ada seorang dokter muslim yang membantu memberi jalan keluar atas permasalahan yang terjadi. Ia pun meminta kedua ibu tersebut melakukan sebuah tes dengan meneliti kandungan ASI dari masing-masing ibu. Hasilnya ternyata, ibu yang pertama memiliki kandungan mineral dan kalsium lebih banyak dari ibu yang kedua. Tidak diragukan lagi, ibu yang pertama adalah ibu dari bayi laki-laki, dan ibu yang kedua merupakan ibu dari bayi perempuan. Dokter non-muslim itu heran, dari mana sang dokter mengetahui cara tersebut. Dokter muslim menjelaskan bahwa hal itu sudah ada di dalam Al-Quran. Ia pun mengutip surat An-Nisa ayat 11. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Karena kejadian tersebut, akhirnya sang dokter non-muslim pun menyatakan masuk Islam. Kisah unik menjadi mu'alaf berikutnya dialami oleh seorang ibu penjaga laundry di salah satu asrama kampus wanita di Inggris. Awalnya, ia tidak memperhatikan pakaian dalam para pelanggannya tersebut. Namun seiring rutinitasnya menjadi seorang penjaga laundry, ia menemukan perbedaan signifikan antara tingkat kekotoran baju dalam seorang muslimah dengan baju non-muslim. Ia pun memberanikan diri untuk bertanya kepada si gadis muslim yang berasal dari Timur Tengah tersebut. "Hai Nona, bagaimana bisa pakaian dalam milik Anda tidak berbau sama sekali? Lain halnya dengan gadis kampus pada umumnya." Gadis muslimah pun menjawab, "Di dalam agama Islam, setiap perempuan wajib bersuci, setiap habis buang air maupun sehabis haid. Dan itulah yang membuat kebersihan pakaian dalam sang muslimah tetap terjaga kebersihannya." Akhirnya, sang penjaga laundry pun mempelajari Islam. Dan tak lama setelah kejadian itu, ia menjadi mu'alaf. Sahabat muslim, tak semua orang bisa mendapatkan hidayah untuk menjadi seorang muslim. Oleh karena itu, para ulama dibekali ilmu di pesantren dan juga madrasah untuk mensyiarkan Islam. Lalu bagaimana cara kita syiar agama Islam jika kita tidak mendapatkan ilmu layaknya para santri di pesantren? Tentunya dengan menunjukkan perilaku seorang muslim sesuai yang dicontohkan Rasulullah, sehingga orang-orang di luar sana memiliki pandangan yang baik mengenai Islam. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'd. Seberapa besar pahala yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang mengajak ke dalam Islam, berdakwah, sehingga sampai seseorang tersebut kemudian berkenan untuk masuk Islam atau mu'alaf yang kita sering dengar dan sebut dengan itu. Informasi tentang hal ini kita tidak dapati di dalam Al-Quran secara khusus. Al-Quran yang mengabarkan bahwa bagi siapapun yang mengajak dan berdakwah kepada pihak lain yang akhirnya bersedia menerima Islam, maka itu menjadi wasilah pahala kebaikan. Yang jelas prerogatif hidayah itu pada Allah Subhanahu wa taala. Kita temukan dalam riwayat dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah dengan cara dan wasilah apapun sepanjang itu dibenarkan, maka bagi orang yang mengajak orang lain kemudian bersedia menerima hidayah Islam, maka itu pahalanya sungguh sangat besar. Diumpamakan dalam hadis itu seperti orang yang bersedekah dengan unta merah. Itu menunjukkan satu bentuk sedekah yang nilainya luar biasa besar sekali.
Nah, bagaimana dengan orang yang kemudian bersedia atau mendapatkan hidayah dari Allah sehingga menjadi seorang mu'alaf memeluk Islam? Nah, tentu saja di antara pahala ataupun kebaikan yang diperaihnya adalah mereka akan atau orang tersebut akan diampuni segala dosa-dosanya. Ya, akan dihapuskan segala kesalahannya sebelum dia memeluk agama Islam. Dan itulah pentingnya kita terus untuk menjaga keimanan kita dan mengajak orang lain untuk menjadi beriman. Tapi ingat, tugas kita hanya mengajak, karena prerogatif dalam hal memberikan hidayah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Di surah 28 ayat 56 Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguh engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada seseorang, termasuk kepada orang yang kalian cintai sekalipun, tapi hidayah itu prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya mengajak dan mendoakan. Kalau dengan melalui usaha kita itu kita akhirnya bisa menemukan saudara kita memeluk Islam, maka itu semua juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.